Om Swastiastu. Selamat datang kembali di acara Bumer Pound. Kali ini kita akan icip-icip cemilan. Ami-amikan istilah balena, ami-amikan dia. Grebek-grebek. Warungnya Mek Lokar. Mek Lokar dini ada nih, Mek Lokar gitu. Ada pahlawan nasional. Mungkin terinspirasi dari Ibu kita Kartini. Terinspirasi dari Ibu kita Kartini. Kita akan mencicipi cemilan legendaris. Ini boleh pidan gak ini lah. Boleh jeli mawak ke asana kan mawak kemar lekat gue mendapat. Jadi apakah rasa bumbu-bumbu yang dulu itu masih ada? Ada, masih sama dengan sekarang? Ya. Mari kita cicipi. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian semua bisa melihat video-video terbaru dari kami, dan kita semakin semangat lagi upload videonya. Sebelumnya bumper dulu. Ayo. Tahun Bungut Paon, ini dia Ibu Lokar. Yang raget ini ngawakin Bibi Lokar ini. Mek Lokar, kita akan kupas-kupas sedikit apa saja sih makanan. Pegang rahasia. Rahasia. Ya, ini apa deh nggak nih, kayak ini Mek? Gorengannya apa den? Ada lumpia, tahu, roket. Roket nanti mau keber tuh. Ada aja. Mau beri kibu. Kayaknya tahu kan. Ada melaju mah. Melaju lagi melaju. Sing. Terus nah jadi lakar nyoba alu nih, nyoba apakah bahasannya tuh nu cara bidan apa? Sebenarnya tuh tujuan utama nih. Pergi bu, main yang ngadepin. Oh ya, untuk informasi nih jam asalnya jam 12 gitu lah bener. Oh, ih, marah buka jam 9, jam 12. Jam 12 tuh betul lah. Yang lompia itu udah harganya 2.000. 2.000, oh lompia 2.000, tahu 1.000. Tahu 1.000. Roket 2.000. Walaupun 2.000 nih tuh gede gati ang lompiane ang. Dadene kulitnya kayak begini, kulit kan kayak pedidi nih, oh. Kulit kayak pedidi. No, tidak ada yang jadi instan. Makanya itu len jak nilena no. Nah, tadi mah bahasa ini gede, dat len ya no. Tuh benagihan ya. Tuh benagih kene ya. Benagih. Lagi nyicipin dia paling malu. Coba. Ya ni maluan lompiai 500 mesti. 500 ya? Oh, karena tahun 2000 tahun 1074 tuh. Awaknya baru lahir tuh baru. jadi lompia dan goreng-goreng lembu Lokar ini besar-besar loh. Besar-besar. Enak terutama bumbunya, basenya. Basenya ini sangat rahasia karena saya dari waktu kecil sampai sekarang basenya itu masih sama. Nah, ini contohnya. Ini roket. Kalau di Amerika roket ini dipakai pergi ke bulan, keluar angkasa, tapi kalau di Bandung roket ini saya bisa makan 10 roket bisa habis. Enak ini roket aja. Ini bumbunya. Jadi roket ini terbuat dari keladi. Keladi, kentang. Halo. Cara masa-masa apa nah? Apa don apa nah? Seledri. Bahasa Sunda cekung. Bahasa ya? Bahasanya Sunda cekung. Bawang goreng dan dibalut dengan telur baru digoreng. Nah, ini jangan coba bahasanya jangan. Ini bahasanya ini semenjak saya masih kecil tetap
Amap. Mantap, enak. Tidak ada perubahan sampai rasa. Tidak ada perubahan rasa. Jadi pokoknya enggak, istilahnya enggak pakai kanji ya. Kalau petis tauco. Ah, petis tauco. Dan ada resep bumbu lain yang tidak rahasia. Bisa di apa namanya? Rahasia. Intinya petis tauco yang bikin enak. Memang dari dulu. Nggak bisa kotan tak biu. Ingat be, memennya nggak mungkin. Beliau nggak tahu asin, ijem beli di luar sini nih. Karena jalan saking jalannya, sudah di ke tempat lain. Ini isinya banyak. Bukan apa sih nih? Apa guys sana nih? Apa deh sana? Apa? Suladi, ontel, toge. Oke. Oh, di tengah kafenya itu lompian itu yuk. Berarti sehat. Lalu mau bumbu kan? Nih, apa itu? Adonan apa dari itu? Kulitnya itu tepung gini, mau terigu biasa. Terigu deh, aja. Jangan hati. Tidak, saya ngadu instan beli yang ngai pedih. Ngadu. Makanya lain di lompian aja nang lelan emang. Ngai pedih. Jadi ngai. Untuk kira-kira udah nih ngai satu hari nih. Satu hari. 100. 100 biji. 100 biji. Jadi sebelum jam 1 udah habis. Ini jangan bawa olah sekian lho. Lah bawa ini jam 12. Aja selain ngadep ini kan ngadep di lenang sih. Tuh 4, 3 Cek sih. Gak ada. Ya bleceng dah lumayan. Oh bleceng. Cek. Tap. Jadi buat semeton yang kangen dengan cemilan-cemilan bisa langsung ke Banyuning. Banyuning jalan apa nih? Kalau menjangan. Izin nih Pak, izin nih. Oh di depan toko Manik Galih. Depan toko Manik Galih. Oke, sebetulnya sekarang aku mau beli gini, apa nih? Pesanan kesukaan. Ini kesukaan Ucake nih, tahu asin nih. Coba. Nah, ini namanya tahu asin nih, oh. Tahu asin nih kesukaannya, dia nih potong-potongnya terus janginnya gini, marah disiram bumbu. Nah, coba tinggal siram bumbunya. Aduh, jare nih. Bidan sendoknya kan mau sendok daun itu nih, oh. Ih, jane. Oke, kita akan coba. Ini tahu asin, padahal tahu nih yuk. Sejalan kini saya gak punya. Oh, lebih tahu di sini. Ini kecil, Pak. Kami ganti. Jangan sampai kehabisan ya. Hampir ganteng. Mas, sebentar nomor tahun. Ada dari saudara-saudara. Dari Banyuning yang tinggal di mana? Tinggal Denpasar. Dari Denpasar mencicipi panganan Bolo Karti. Bisa ngajak lompiannya Bolo Karti. Langsung lah. Ayo silakan. Sebetulnya mau apaan? Jadi saya akan mencicipi tahu asin yang kemarin. Ini kamera. Ramen kelapa. Ini jangan ganti ah, sumpah. Pokoknya masalah rasa bumbu tidak ada duanya. Ada duanya. Karena nih, mana sudah legend, wah uling cenik-cenik. Biasanya aman-aman bumbu-bumbu kayak itu kan mesti kanji yang. Tapi ini kanji. Ini petis tauco. Pokoknya yang melintas di yang ada di Banyuning yang melintas di Jalan Pulau Menjangan. Silakan bisa mampir di warung Mek Lukar. Nggak buka dari jam 9 pagi. Mungkin 1 jam, 2 jam sudah habis ya. Betlah bener. Jadi ya, gercep. Kalau kalian juga bisa lihat nih ya. Di balik layar kameramen ini siang lompia sama hilang siang kamera. Sebetulnya menurut tahun saya sudah 5 lompia dan 6 kroket. Jadi nah, ke Jumat sih yang mendaruh. Ke Jumat sih yang mendaruh. Mantap. Bungkus yang mendaruh ngasih. Memang bumbunya. Kok nih mau nyoba ya tahu asinnya? Enggak sih. Oh tahu nih. Tahu asinnya mana duanya? Ya udah. Amer sih dari padingnya. Jadi. Mantap. Yang mantap yang luar biasa. Eh satu kata. Satu kata. Pokoknya tempatnya ada di depan toko Manik Galih. Jalan Pulau Menjangan. Jalan Pulau Menjangan, Banyuning. Jangan deh. Oke, semeton mohon paon itu tadi kita sudah icip-icip lumpia camilan yaitu lumpia kroket tahu asin ala Mek Lukar. Jadi
Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video dari kami. Dan bagi kalian yang ingin berbagi resep masakan khas Bali di Bungur Paon, silakan komen-komen di bawah. Pantengin terus acara kami di Bungur Paon. Om Santi, ya, Santi, 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 Om. Dadah. Dadah. Ini bungkusnya 20.000 nih. Di balik layar betul encol kah sih makanya sudah darmai sudah.